Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Atta Naufal. Di video kali ini, Mama Atta mau buat kroket kentang. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Atta Naufal dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Yang pertama, saya mau buat isiannya dulu. Siapkan wajan, lalu masukkan 2 sendok makan margarin. Ini margarinnya dipanaskan dulu. Gunakan api sedang. Untuk wajannya saya pakai Ravel Fry Pan dari Gastrolin Indonesia. Setelah margarinnya panas, masukkan 3 siung bawang putih yang telah dicincang halus, 1 buah bawang bombay yang telah dirajang halus. Lalu ini ditumis hingga harum. Setelah bawangnya harum, masukkan 250 gram daging ayam yang telah dicincang halus. Lalu masukkan 1/2 sendok teh kaldu bubuk dan 1/4 sendok teh lada bubuk, 2 sendok teh gula pasir dan 1/2 sendok teh garam. Lalu ini dimasak sampai dagingnya berubah warna. Nah, ini daging ayamnya udah berubah warna. Masukkan 100 ml santan atau boleh diganti dengan air putih atau susu cair. Lalu masukkan 250 gram wortel yang telah dipotong kotak-kotak kecil. Kemudian ini lanjut dimasak hingga wortelnya matang dan airnya menyusut. Supaya lebih harum, boleh tambahkan 1/4 sendok teh pala bubuk. Kalau nggak suka boleh di skip ya. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Nah, ini airnya udah menyusut, lalu koreksi rasa. Ini wortelnya udah lembut, udah mateng. Masukkan 2 batang daun seledri dan 2 batang daun bawang yang telah diiris halus, lalu ini diaduk hingga tercampur rata. Siapkan 1 sendok makan tepung terigu, lalu larutkan dengan 5 sendok makan air putih. Ini diaduk hingga tercampur rata. Setelah tepung terigunya larut dan tercampur rata, tuang ke dalam wajan. Kemudian ini lanjut dimasak hingga mengental sambil terus diaduk agar bagian bawahnya nggak mudah gosong. Nah, ini udah mengental dan udah mateng. Kemudian matikan api kompornya, lalu ini disisihkan dulu. Di sini saya sudah siapkan 1 kg kentang yang telah dikupas kulitnya, lalu dicuci bersih dan dipotong kecil-kecil. Kemudian kukus kentang hingga lembut sekitar 25 menit. Selain dikukus, kentangnya juga boleh digoreng, jadi kalau mau digoreng atau dikukus sesuai selera. Setelah 25 menit dikukus, tes tusuk kentang. Jika udah lembut, ini tandanya kentangnya udah mateng. Lalu angkat dan keluarkan kentang dari kukusan. Dalam keadaan masih panas, haluskan kentang. Ini saya haluskan menggunakan Ravel Chopper dari Gastrolin Indonesia. Nah, ini kentangnya udah halus. Setelah selesai dihaluskan, kentangnya disisihkan dulu.
Nyalakan api sedang, lalu letakkan wajan di atas kompor. Masukkan 250 ml susu cair, 75 gram margarin. Lalu ini dimasak sampai mendidih dan margarinnya meleleh. Setelah mendidih, masukkan setengah sendok teh lada bubuk dan 1 sendok teh garam. Lalu masukkan 1/4 sendok teh pala bubuk dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan 200 gram tepung terigu atau setara dengan 20 sendok makan cembung seperti ini. Kemudian ini diaduk-aduk cepat hingga tepungnya matang dan kalis. Nah, ini tepungnya udah matang dan kalis. Lalu matikan api kompornya. Masukkan adonan tepung ke dalam kentang yang telah dihaluskan sebelumnya. Kemudian, ini diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini siap untuk dibentuk dan diberi isian. Ambil sedikit adonan, ini saya timbang sekitar 50 gram, lalu pipihkan. Sebelumnya telapak tangan saya sudah saya olesi dengan minyak goreng. Diolesinya tipis-tipis aja. Lalu letakkan isian di bagian tengah. Kemudian ini ditutup hingga rapat, lalu pulung membentuk bulatan. Setelah adonannya bulat, pulung adonan hingga bentuknya lonjong. Pastikan isiannya udah tertutup rapat agar nanti kroketnya nggak pecah saat digoreng. Nah, ini bentuknya udah mulus, seperti ini. Lakukan cara yang sama hingga seluruh adonan selesai dibentuk dan diberi isian. Supaya membulatkannya lebih mudah, ini adonannya boleh dikepal-kepal dulu sebelum dipipihkan. Selain dipulung, adonannya juga boleh dikepal-kepal seperti ini. Jadi untuk cara membulatkannya, ini sesuai selera. Setelah adonan selesai diberi isian, celupkan adonan ke dalam putih telur. Lalu gulingkan ke dalam tepung roti. Ini tepung rotinya udah saya blender supaya teksturnya lebih halus. Ini dibaluri atau digulingkan supaya adonan tertutup dengan tepung roti. Nah, seperti ini. Lalu letakkan di dalam wadah. Selain menggunakan putih telur, bahan celupannya boleh diganti dengan tepung terigu yang dicampur dengan air putih.
Nah, ini kroketnya udah selesai dibaluri tepung roti. Selanjutnya, simpan sebentar di dalam freezer sekitar 1 jam agar kroketnya lebih kokoh saat digoreng. Setelah 1 jam di dalam freezer, ini kroketnya siap untuk digoreng. Goreng secukupnya sesuai selera, sisanya bisa disimpan lagi di dalam freezer. Nyalakan api sedang, lalu panaskan minyak di dalam wajan. Setelah minyaknya panas, masukkan adonan kroket. Ini dimasukkan secukupnya. Kemudian ini digoreng sampai kroketnya matang atau sampai warnanya kuning keemasan. Balik kroket agar matangnya merata. Setelah kroketnya kuning keemasan, ini tandanya kroketnya udah mateng, lalu angkat dari minyak. Tiriskan agar minyaknya turun, lalu kroketnya siap untuk disajikan. Ini dia, kroket kentangnya udah selesai ditiriskan dari minyak. Sekarang saya mau cobain, ini saya ambil satu. Ini warnanya cantik banget. Untuk bagian dalamnya bisa dilihat. Nah, ini isiannya. Jadi isiannya ini persis kayak isian risol rogot ayam ya. Dia agak creamy-creamy gitu. Ini nggak perlu digoreng lama karena memang kentangnya dan isiannya ini udah mateng. Isiannya full. Bismillah. Ini enak banget, mantep. Rasanya super lembut dan gurih. Jadi ini wangi banget ya. Pinggirannya renyah dan dalamnya itu super lembut. Isiannya ini creamy banget ya. Wangi. Dikasih cabai juga boleh atau dikasih saus sambal, rasanya makin mantep. Ini enak banget, mantep. Rasanya super lembut, gurih. Dan ini wangi banget ya. Isiannya ini benar-benar enak, lumer. Enak banget, mantep. Untuk jualan, ini ayamnya boleh di skip ya, supaya lebih ekonomis. Tapi kalau mau dikasih ayam, rasanya lebih mantep. Ini enak banget, mantep, recommended.